Sini. Aman Pak Ibrahim? Aman Pak. Jangan takut nak, itu hanya gempa kecil. Mungkin 5 skala Richter. Dan pusat gempanya jauh daripada tempat kita. Maksudnya? Kalau 5 skala Richter dan pusat gempanya jauh, kemungkinan kita masih aman Pak. Tapi kalau pusat gempanya dekat, wah berbahaya juga Pak. Kalau yang kemarin bagaimana? Wah! Dasar itu Pak, dasar. Sudahlah, gempanya besar dan pusat gempanya dekat dengan kita. Katanya yang kemarin itu 7,9 Pak. Iya benar Pak, jarak pusat gempa itu ada sekitar 60 km daripada tempat kita. Makanya kemarin itu banyak rumah-rumah yang pada roboh Pak. Rumah saya hancur malah. Rumah kan tidak apa-apa, cuma dapurnya ketimpa tembok tetangga yang roboh. Bukan rumah kita saja yang roboh. Tapi banyak saudara kita yang kehilangan jiwa. Peristiwa 30 September 2009 kemarin itu memang banyak memakan korban, Pak. Tapi ingat, korban itu kebanyakan bukan karena gempanya, Pak. Tapi karena tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh. Nah, sekarang kita lihat rumah kita masing-masing. Apa rumah kita sudah aman atau tidak? Ayo, ya. Ayo. Ya. Di Indonesia, lebih dari 90% wilayahnya rawan bencana alam gempa bumi, yang disebabkan karena pergerakan lempeng bumi maupun aktivitas magma gunung api. Titik-titik pergerakan lempeng yang telah terjadi sampai saat ini seperti di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Australia, Afrika dan Asia. Dibandingkan dengan negara-negara lain, negara kita adalah yang terbanyak mengalami guncangan gempa. Sebelum musim mewarnainya jadi putih, sebelum angin menjadi... Masih segar dalam ingatan kita, beberapa gempa besar yang telah mengguncang wilayah Indonesia, seperti di Aceh, 26 Desember tahun 2004, gempa berkekuatan 9,2 skala Richter menimbulkan gelombang tsunami. Gempa Nias, 28 Maret tahun 2005, dengan kekuatan 8,7 skala Richter. 17 Juli tahun 2006, terjadi gempa berkekuatan 7,7 skala Richter, berdampak di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tahun 2007 terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 6 Maret dengan kekuatan 6,4 skala Richter. Di Sumatera Barat pada tanggal 30 September dengan kekuatan 7,9 skala Richter.
Selain akibat guncangan gempa, jarak dari pusat gempa sangat mempengaruhi kerusakan maupun jatuhnya korban. Semakin dekat pusat gempa terhadap pemukiman penduduk, maka dampaknya pun semakin parah. Korban jiwa pun tidak terhindarkan lagi akibat bangunan yang tidak memenuhi standar gempa maupun kesiapsiagaan kita. Mau masak kamu? Enggak ikut main sama teman-temannya? Enggak, Bu. Mau bantu Bapak aja di rumah. Kasian Bapak sendirian. Sedang betulin apa Bapakmu sekarang, Nak? Masih membersihkan puing-puing bangunan, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Iya. Mari, Bu. Iya. Baik-baik di jalan ya, Nak. Kasihan si Tanti itu. Ibunya sudah tidak ada. Dan sekarang harus membantu di rumah. Padahal anak-anak seusia dia seharusnya sedang asik bermain bersama teman-temannya. Untuk menghilangkan trauma terhadap gempa yang sudah terjadi. Betul juga ya, Pak. Mana rumahnya sudah hancur. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ya dia bisa bangkit kembali. Sebagian besar korban jiwa terjadi akibat tertimpa bangunan. Masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluar dari dalam bangunan sebelum terkena reruntuhan. Perhatikan kembali bangunan yang ada di sekeliling kita. Apakah sudah cukup aman apabila terjadi gempa? Komponen-komponen penting apa saja yang harus diperhatikan saat akan membangun rumah? Untuk itu, marilah kita lihat prinsip dasar perbaikan rumah sederhana sesuai dengan standar rumah aman gempa. Pondasi bangunan. Gali lubang pondasi sedalam 80 cm dan lebar bawah 80 cm juga. Taburkan pasir pada dasar lubang pondasi apabila pondasi agak becek. Apabila tidak becek, maka pasir ini tidak dibutuhkan. Letakkan satu lapis batu kosong sebagai dasar pondasi. Buatlah adukan semen dan pasir dengan takaran yang sama. Perbandingannya adalah 4 pasir berbanding 1 semen ditambah air secukupnya. Gunakanlah bahan-bahan berkualitas sesuai dengan standar konstruksi. Adukan semen dan pasir diletakkan di atas batu kosong untuk merekatkan batu kosong dan batu pondasi. Ingat juga untuk menanamkan satu batang besi jangkar diameter 10 mm yang dilengkungkan tiap ujungnya ke dalam pondasi.
Jarak antara besi jangkar adalah 1 meter. Susunlah batu kali secara zigzag untuk menghemat penggunaan adukan semen dan pasir. Dan yang terpenting, untuk memperkuat ikatan batu pondasi. Ukuran pondasi lebar dasar 60 cm, tinggi kira-kira 60 cm, lebar bagian atas sekitar 30 cm sepanjang galian pondasi rumah. Campurlah adukan beton dengan perbandingan 3 kerikil berbanding 2 pasir berbanding 1 semen ditambah air secukupnya. Di sekeliling besi, diisi adukan beton. Besi jangkar ini berfungsi untuk memperkuat balok pondasi yang akan kita buat nanti. Setelah selesai, tunggulah pondasi mengeras beberapa hari sambil mempersiapkan rangkaian besi untuk balok pondasi dan tulangan kolom. Merangkai tulangan. Tulangan yang digunakan untuk balok pondasi maupun kolom berdiameter 10 mm. Untuk balok pondasi, buatlah sengkang berdiameter 8 mm dengan ukuran 13 cm x 18 cm sebanyak yang kita butuhkan. Jarak antar sengkang 15 cm. Untuk tulangan kolom, buatlah sengkang berdiameter 8 mm dengan ukuran 10 cm x 10 cm sesuai dengan kebutuhan. Jarak antar sengkang 15 cm. Ikatlah masing-masing sengkang pada besi berdiameter 10 mm dengan ujungnya dibengkokkan 135 derajat atau sampai masuk ke dalam, sehingga mengikat tulangan kolom agar tidak mudah terlepas apabila terjadi goncangan. Penempatan sengkang dilakukan secara zigzag untuk memperkuat balok pondasi maupun kolom. Memasang balok pondasi dan kolom. Ujung masing-masing rangka balok pondasi maupun tulangan kolom dilengkungkan sepanjang 40 cm sebagai pengikat antar tulangan. Pada pertemuan sudut, kaitkan antar rangka balok pondasi. Pasanglah rangka tulangan kolom di sudut sambungan balok dengan membuka sengkang balok pondasi terlebih dahulu. Besi-besi ini diwarnai untuk memperjelas hubungan masing-masing ikatan balok pondasi dan kolom.